Cihah. Hop, berpikir coba. Bagusan mana? Cihah. Artinya apa? Cihah. Itu adalah nama pemberian dari mantan istriku. Lah, sebelum ketemu mantan istri itu namanya siapa? Hasu. Itu nama istriku yang pertama. Saya tidak bisa menghilangkan. Hasu. Jangan mentertawakan. Enggak. Sudah kau bukan siapa. Iya, lucu aja itu. Hasu masa. Lah, kebetulan saya bertemu istri yang terakhir. Saya mengucapkan, memperkenalkan A, dia pun tertawa. Akhirnya ditambahin C. Nah, tidak masalah, Cina. Tapi ketika saya bertemu dengan makhluk mati saya, perkenalkan, saya ya gitu. Kok, di sini membawa apa? Saya, bawa, rokok, mau. Oh yang biasa, ya. Luar rasa. Ya. Ini ada apanya? Mana? Dulu saya pernah mencoba seperti ini, tapi tidak ada yang berwarna seperti ini. Ini udah special edition. Special. Edition. Ya, edition. Artinya apa? Ini produk spesial. Ini ada gabusnya, filter penyaring. Boleh saya? Oh, boleh. Apa tadi itu? Lama saya tidak mengisap seperti ini. Enak. Lumayan. Dulu saya waktu muda, setiap bertemu wanita, pasti selalu membawa seperti ini. Lu keren kan kayak gini? Lebih percaya diri. Oh, lebih pede. Ya. Apa? Pede. Pede. Singkatan percaya diri kan pede. Masuk enggak? Pede. Ya, lebih pede nih. Tapi saya mau tahu ya, percaya diri. Ya, sekarang ganti setiap pede. Saya berjalan. Dulu saya berjalan tegak seperti ini. Sekarang sininya sakit. saya ikut rokok boleh? Silakan. Oh, ya. Dulu saya ketika berkumpul dengan teman-temanku, semakin akrab dengan hal seperti ini. Cis. Ya. Yeah. Ini lama banget sih. Apa jauh apa? Saya pun tidak tahu. Tidak paling biasanya sampai di pinggir langsung. Di dalamnya seperti apa? Saya pun tidak tahu. Kau lihat sendiri. Dari penglihatanmu tidak ada malu sampai penglihatannya. Kau lihat pohon-pohonnya sangat berantakan. Itu memang sengaja mempertandakan tidak ada satu makhluk pun yang berani menjajah daerah sini. Paling ada jalan pun ketika kakek Parmugi datang sini, jalan yang sebelah sana, pohon-pohon pun membuka. Buka sendiri gitu? Iya. Parmugi tidak perlu percaya. Saya karena ini daerahnya dibuat serapi mungkin dengan yang diinginkan. Enak? Mayan. Kakek asli sini apa pendatang juga? Saya? Saya sebenarnya pendatang. Pendatang. Tapi ini sebenarnya tempat saya. Awalnya. Oh, awalnya. Kakek Parmugi selalu berjalan-jalan. Dikeroyok semua makhluk. Ya, diincar ya? Diincar semua makhluk. Akhirnya bertemu dengan saya. Saya mengajak. Silakan mampir ke tempat saya. Dan kebetulan daerah yang sebelah sini saya pun belum pernah menjajahnya. Hanya kakek Parmugi yang berani. Yang berani. Awalnya mungkin jahat-jahat sana ya. Saya pun tidak tahu. Tapi kamu tahu asal usulnya kakek Parmugi enggak?
Masalah apa usul? Masalah usul. Kalau asal saya tidak tahu. Usul? Usul. Dia tidak pernah mengusulkan sesuatu.